Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian Islam, ilmu pengetahuan dan peradaban, kitab yang diselenggarakan oleh Ikatan Serikat Muslim Se-Indonesia Kabupaten Sleman. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali berjumpa di sini dalam kajian rutin yang kita selenggarakan setiap Sabtu pagi. Bapak Ibu sekalian, hari ini tema kita adalah resiliensi perempuan di tengah pandemi COVID-19. Bapak Ibu sekalian, sudah hadir bersama kita narasumber Ibu Dr. Sri Handayani Nurse, MKes, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yogyakarta dan juga Wakil Ketua 3 ICMI Daerah Sleman. Bu Anda, semoga selalu sehat. Terima kasih sudah berkenan menjadi narasumber pagi ini. Dan nanti kita insya Allah akan mengikuti acara ini sampai pukul 6.30. Gitu ya. Nah, monggo Bu Anda, kita akan langsung saja mulai. Kami persilakan kepada Bu Anda kira-kira 40 menit sehingga nanti kita punya waktu sisa untuk diskusi sekitar 20 menit. Kepada Bu Anda kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Akbar dan rekan-rekan yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi karunia kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama mengkaji hal-hal yang terkait dengan diri kita terutama pada waktu pandemi ini. Adapun tema yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini tentang resilience perempuan pada masa pandemi. Kenapa terfokus pada perempuan? Apakah resiliensi itu tidak terjadi pada pria? Tidak demikian. Tetapi karena memang perempuan mempunyai suatu hal yang penting dalam resiliensi ini, ya. Karena biasanya pergeseran peran perempuan karena resiliensi yang kurang baik itu akan mempengaruhi semua anggota keluarga maupun lingkungan. Baik, izinkan saya, mungkin ini sudah sangat familiar sekali tentang kata-kata resilience. Ya. Kebetulan disertasi saya juga terhubung dengan bagaimana ketahanan, ketangguhan seorang perempuan dalam hal meneruskan kehamilan maupun mengambil keputusan untuk mengakhiri kehamilannya karena berstatus tidak menikah. Jadi saya tesis maupun disertasi saya memang melanjutkan hal itu sampai sekarang juga saya berkiprah ya untuk pendampingan mereka-mereka yang terlanjur alfa dalam kehidupannya. Bagaimana membangkitkan resiliensi yang lebih kuat untuk meneruskan kehidupan yang lebih baik. Jadi resilient ini diformulasikan oleh Block ya, dengan nama ego resilience, yaitu kemampuan penyesuaian diri yang tinggi, luas di saat dihadapkan pada tekanan internal maupun eksternal. Ada juga beberapa literatur yang mengatakan resilient ini daya pegas, ya. Daya pegas jadi seperti bola yang kempes kemudian dipompa sehingga dia bisa memantul diri menjadi lebih tinggi dibandingkan pada saat ketika bola itu kempes. Ada
juga yang mengatakan daya kenyal. Jadi dia tetap akan kembali kepada keadaan semula walaupun diolah, walaupun dengan beberapa rekayasa atau keadaan. Ada juga yang mengatakan kegembiraan setelah merasa terpuruk, seperti itu. Kemudian kemampuan umum yang melibatkan kemampuan penyesuaian diri yang tinggi dan luas saat dihadapkan pada tekanan internal maupun eksternal. Jadi salah satu keadaan yang mungkin tidak membuat nyaman, sengsara, dan tertekan adalah keadaan corona ini, Corona-19 yang sudah berlanjut lebih dari 2 tahun. Kita harus merubah banyak hal, ya. Dan kita juga tidak tahu sampai kapan corona ini akan berlanjut. Jadi ketahanan perempuan bisa juga dikatakan dengan resilience, kemampuan untuk mengatasi, beradaptasi terhadap kejadian kehidupan yang sulit. Jadi kita bisa merasakan, melihat bahwa pandemi ini menimbulkan sesuatu hal yang sulit. Nah, bagaimana nanti seorang yang mempunyai resiliensi, lettingan yang tinggi itu menyikapi keadaan ini, ya. Kemudian kita bisa lihat, walaupun mungkin akhir-akhir ini sudah menjadi sesuatu hal yang agak biasa dengan adanya WFH, kita harus bekerja dari rumah, yang ada plus minusnya, ya. Bisa bersama dengan keluarga, bisa nyambi bekerja di rumah dan lain sebagainya. Namun kita tidak bisa berinteraksi, ya, sebagaimana pada umumnya, apalagi kalau kita mengajar sebagai dosen, ada hal-hal yang kita merasa tidak bisa memberikan secara lebih baik, ya, apalagi di lingkungan dosen yang seperti saya misalnya mengajar perawat, ya, yang harus dengan praktek dengan keadaan seperti ini hanya sebagian kecil yang bisa kita praktekkan secara langsung, ya, itu pun dalam kelompok yang kecil. Kemudian juga harus menggunakan masker, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Terminologi resiliensi mengalami perluasan dalam hal pemaknaan. Jadi diawali dengan penelitian Ruther dan Gernes dalam wahnen ini saya ambil, ya. Awalnya resilient ini adalah satu kajian pengamatan tentang anak-anak yang mampu bertahan dalam situasi penuh tekanan. Jadi biasanya mereka-mereka anak jalanan, ya. Kemudian hidup dengan beban yang berat, menjadi tulang punggung keluarga, mendapatkan kekerasan, dan kemudian lapar, ya, dan tidak punya sesuatu yang bisa untuk mereka nikmati dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam keadaan seperti itu, mereka masih tetap menikmati kehidupan, enjoy, gitu, ya. Jadi dia masih seperti berfungsi normal, seperti mereka-mereka yang tidak mengalami tekanan itu. Jadi walaupun mereka terpuruk, pernah terpuruk, gitu, dan menderita, tapi mereka mampu bangkit kembali dan berhasil mengatasi kesulitan yang besar itu. Jadi dua peneliti di atas menggunakan istilah resilience sebagai descriptive label yang mereka gunakan untuk menggambarkan anak-anak yang mampu berfungsi secara baik, walaupun mereka hidup dalam lingkungan yang buruk dan penuh tekanan. Kemudian Ruther mendefinisikan bahwa resilience sebagai suatu kemampuan untuk bangkit kembali atau berhasil mengatasi kesulitan yang besar sekalipun. Jadi mereka bisa melewatinya. Tidak ada sesuatu hal yang membuat mereka stres dan depresi. Ini adalah beberapa hal terkait dengan penelitian awal tentang resiliensi ini. Memang kita sadar karakteristik, ya, per orang, ya, ada individu yang bisa bertahan dan bangkit dari situasi negatif. Namun tidak sedikit individu yang gagal keluar dari situasi negatif tersebut. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran yang memiliki pandangan yang unik tentang manusia dengan segala tabiat, sifat, karakternya. Halaman-halamannya berisi petunjuk ilahi tentang penciptaan manusia. Dan sifat manusia, baik secara eksplisit maupun implisit, itu membutuhkan interpretasi
yang perlu diamati ya, karena perbedaan yang sangat begitu bisa terlihat satu dengan yang lainnya dan menawarkan pemecahan masalah atas semua kemungkinan hidupnya. Termasuk dalam resiliensi adalah kemampuan individu yang tidak mengalah ketika menghadapi tekanan dan masalah, tetap berikhtiar, tetap mencari jalan keluar gitu agar tetap bisa mempertahankan hidup dan termasuk juga dengan kualitas hidupnya. Jadi berangkat dari paradigma tersebut, pembahasan tentang ketahanan perspektif Al-Qur'an menjadi begitu menarik sebenarnya. Walaupun kita seolah-olah baru mendengar beberapa tahun kebelakang tentang resilience, ternyata di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang membicarakan tentang resilience ini, ketangguhan, ketabahan. Kalau kita bicara tentang riwayat istri maupun anak perempuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mereka tabah dan kuat, tangguh ya, mendampingi atau membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Resiliensi perempuan adalah daya lenting atau ketahanan perempuan, kemampuannya untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap kejadian kehidupan yang sulit dan bangkit kembali. Namun, hal ini sulit diukur secara kuantitatif walau dapat dirasakan. Memang awalnya ada rasa keterpurukan, rasa tidak nyaman, rasa beban terlalu berat begitu. Tapi begitu mereka menyadari ini adalah suatu realitas yang harus dijalani, maka mereka segera bangkit kembali, recovery, jadi memperbaiki dirinya untuk bisa menghadapi, melewati, bahkan melenting jauh ke atas ya, menjadi yang lebih baik dan mereka menikmati itu. Untuk menggambarkan resiliensi perempuan dari aspek-aspek keberanian, ya, tantangan mereka lewati, kemudian keuletan, ya, bagaimana seorang ibu tetap ulet, ya, walaupun mungkin suami di PHK, walaupun suami pada saat itu sedang berbaring di rumah sakit, tapi fungsi keluarga secara baik mereka lakukan gitu ya. Itulah keuletan seorang perempuan walaupun dalam keadaan yang sangat sulit, kepekaan ya, bagaimana bisa empati ya dengan keluarga karena anak-anak butuh perhatian lebih ya, ada rasa kekhawatiran dan ketakutan, kepemimpinan, kemampuan negosiasi dan tetap konsisten pada misi dan visinya. Ini resiliensi yang baik pada perempuan. Kemudian kita juga melihat dan membaca ya, Badan Kesehatan Dunia mengatakan perempuan adalah tulang punggung pelayanan kesehatan karena 70% tenaga kesehatan di dunia adalah perempuan. Di Indonesia jauh sebelum pandemi perempuan sudah merupakan tenaga kesehatan terdepan. Jadi kalau kita lihat bahwa perempuan mempunyai kelembutan, kepekaan, empati ya. Jadi menjadi ganda terdepan itu lebih banyak perempuan walaupun kita tidak mengesampingkan pria dalam hal ini. Kelentingan perempuan ditandai dengan kegigihan mengatasi berbagai tantangan seperti pendanaan, kehidupan yang begitu cepat dan mendadak berubah karena pandemi ini. Manajemen dan segregasi sosial juga, mereka tidak bisa berkunjung pada keluarganya dengan kerabat dan lain sebagainya. Bukan hal mudah karena pandemi berbeda dengan bencana. Tidak jelas kapan pandemi ini akan selesai. Nah, kalau kita lihat pola teks resiliensi, ya memang resiliensi ini setiap orang punya, tetapi bagaimana tingginya lentingan satu dengan yang lainnya itu akan berbeda. Dan resiliensi ini memang muncul ketika ada adversity ya, jadi ada rasa tertekan, rasa sengsara, ya, rasa tidak nyaman, dan kemudian individu akan melakukan efektif coping, ya, mastery dan adaptasi positif agar kesulitan, kesengsaraan, hal-hal yang tidak menyenangkan itu mereka bisa menyesuaikan sehingga mereka bisa menikmati. Jadi kalau kita lihat efektif coping itu tindakan yang terbaik dalam
mengelola kesulitannya agar berfungsi optimal dalam mengatasinya. Jadi mereka harus tetap tegar agar tetap memiliki peran yang tidak banyak terpengaruh dengan keadaan. Kemudian mastery itu adalah efikasi diri, ya, keyakinan, kemampuan, pengetahuan yang dikuasainya. Jadi dia yakin bahwa bisa mengatasi permasalahan ini. Dan ini memang juga dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki seseorang, ya. Jadi keyakinan atau efikasi diri itu dia orang-orang yang pernah sengsara, orang-orang yang pernah prihatin sebelumnya, ternyata dari beberapa penelitian mempunyai lentingan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang selama ini hidupnya enak, hidupnya nyaman. Ketika ada sesuatu yang menjadi suatu tekanan, mereka kalau kita katakan tadi itu bola, maka isi gas atau udara di dalamnya tidak sebanyak, ya, mereka-mereka yang pernah mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan. Kemudian adaptasi positif, ya, kembali bangkit. Terpuruk, tapi mereka segera recovery, memperbaiki dirinya untuk bangkit dari peristiwa yang tidak menyenangkan itu, yang mengganggu. Dan kemudian mereka melakukan pemulihan yang efektif dan bermanfaat pada dirinya maupun pada lingkungannya. Kemudian individu tadi itu kemampuan beradaptasi memang berbeda-beda satu dengan lainnya. Dan biasanya orang-orang yang lintingan atau resiliensinya itu positif, maka mereka mengatakan pada dirinya sabar. Saya harus tabah. Kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang baik sekali, yang mensyukuri keadaan, mungkin melihat bahwa ada situasi yang lebih buruk dari yang dia alami. Jadi kata-kata sabar, tabah, dan itu juga dia kemukakan pada keluarganya, sehingga kesulitan, kesengsaraan, resiko hal-hal yang tidak menyenangkan itu merupakan suatu cobaan atau ujian. Ini adalah cobaan, ini adalah ujian. Kalau saya bisa melaluinya dengan baik, maka tingkat ketakwaan, keimanan saya akan menjadi lebih baik, dan kasih sayang Allah dan lain sebagainya. Oh, jadi ada resiliensi ini, tadi ada mastery, ada kecerdasan memang diperlukan gitu. Kemudian rasa mampu diri, sehingga kalau itu terjadi dalam proses diri seseorang, maka dia bisa menerima perubahan, dan kemudian dengan ringan dan tidak banyak merasa keberatan, ya, untuk adaptasi positif, ya, ya, bangkit. Di sifat resiliensi itu ada, kalau kita lihat dan dicermati dari beberapa penelitian, ada rebounding. Jadi orang-orang yang menghadapi kesusahan, yang sebagian orang merasa stres dan depresi, ya, melambung, dia punya respon positif gitu, ya. Dan kemudian juga yang tinggi, ya, yang tinggi itu tidak mereka mudah marah, misalnya impulsif, agresif, ya, sehingga lingkungan merasa kurang nyaman, mereka banyak mengeluh, banyak meminta pertolongan yang sebenarnya dia bisa melakukan, tidak perlu minta pertolongan seperti itu. Kemudian optimis. Jadi sehat secara fisik, dia membangun diri pada masa pandemi ini. Kemudian jarang stres atau depresi, ya, tetap produktif, ya. Jadi mereka yang tetap bertahan mungkin dagang atau mencari cara lain untuk bisa tetap menjual produknya seperti itu. Itu memang salah satu ciri dari resilience. Kemudian juga empati. Jadi mereka itu lebih bisa memahami orang lain dengan permasalahannya. Mampu mendengarkan dan meningkatkan hubungan yang positif, ya. Misalnya dengan WA, Instagram, Facebook,
diri dan dia empati, ikut misalnya mendoakan mereka yang mengalami COVID, ya tetap bisa berupaya membantu apapun gitu ya, itu bentuk empatinya. Kemudian ada analisis penyebab masalah. Ini pasti ada sesuatu yang salah dalam kehidupan saya. Jadi dia menganalisis masalah yang sebelumnya. Dan kemudian dengan analisis dan pengetahuannya itu ada efikasi diri, mudah menghadapi tantangan, tidak merasa ragu, ya. Dan yang terakhir adalah peningkatan aspek positif dalam hidupnya. Dia lebih realistis gitu, ya. Tidak menyalahkan, tidak percaya pada hoax, opini yang salah, kemudian memiliki makna dan tujuan hidup, ya, yang lebih baik gitu. Jadi suatu pelajaran dan pengalaman kondisi yang ada saat ini. Kemudian juga kemampuan interpersonal dan pengendalian emosi yang lebih stabil. Nah, resiliensi dalam perspektif Islam di sini sebenarnya sudah ada di dalam Al-Baqarah dan ayat-ayat yang lain. Ini kita coba lihat 157 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wanaqsim minal amwali wal anfusi wasamarat wabashiris sabirin. Kita lihat ayat yang pertama ini. Dan kami pasti akan menguji. Jadi kita di dalam atau di dunia ini pasti akan mendapatkan ujian. Seperti kalau kita melalui pendidikan atau sekolah. Ya, menguji apa? Dengan sedikit ketakutan, minal khauf. Ya. Kelaparan, wajun, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan ya, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi ini adalah sabar agar terbentuk resiliensi yang baik. Kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya. Lazina iza asobat hum musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang-orang tadi yang kita bahas ini adalah takdir dan ujian. Itu terjawab pada ayat 156. Orang-orang yang terlihat di tingkat musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Jadi kalau ada apa sendiri menghadapi keadaan itu, ya dia mengembalikannya itu adalah sesuatu yang membuat saya akan lebih baik gitu ya. Kemudian yang berikutnya, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuknya. Jadi penyakit itu adalah sebagian kasih sayang Allah. Dan pandemi demikian. Jadi kasih sayang Allah agar kita bisa proteksi dari empati diri. Ya. Kemudian kalau kita lihat inventarisasi teks Al-Qur'an tentang resiliensi, itu ternyata banyak sekali. Ya, bagaimana seorang yang ditimpa musibah bertindak efektif. Qaulan ma'rufa yang keluar dari perkataannya itu adalah ucapan yang baik. Ini adalah satu coping sebenarnya. Kita tahu bahwa pikiran positif itu akan merupakan sesuatu harapan dan doa. Jadi selalulah berbicara yang baik, yang positif ya. Ini ada fil, mugatir, mumtahana, muzammil, annahal. Jadi ada 8, mungkin juga lebih dari itu. Demikian juga untuk yang di ada masri ya. Jadi kecerdasan, ya tafakkarun. Jadi ujian itu harusnya menimbulkan kecerdasan kita, berinovasi, tidak kemudian hidup ajak aja seperti itu karena keadaan sudah berubah. Jadi maknanya berpikir, substansinya psikologi IQ. Jadi orang-orang yang mempunyai resiliensi, kemudian dia menunjukkan beberapa perwujudan, itu juga tergantung bagaimana mereka berpikir atau IQ atau pengetahuannya. Ini ada Al-Baqarah, Ali Imran, Yunus, Fatir, Al-Asr, Al-Mu'min. Kemudian ulat tadi ya, kita teguh, kenyal. Yang ini juga ada
yang disebut dengan tekun, rasa mampu diri, efisiensi, percaya diri. Ya, di sini banyak sekali sifatnya. Kalau yang keulangan itu Al-Anbiya, Asy-Syu'ara, Al-Baqarah, At-Taksur, dan lain sebagainya. Ada 28, ini mungkin terpotong ya, hanya beberapa. Kemudian kita lihat adaptasi positif, bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan sesegera mungkin. Terpuruk, merasa tidak enak, merasa sengsara, tapi kemudian mereka bisa adaptasi, tidak mengalah, dan mencari jalan keluar. Di sini ada kategori yang menerima perubahan. Ikhlas di sini. Menerima itu sebagai suatu ujian. Kemudian substansi psikologinya adalah self-acceptance, penerimaan diri, keadaan. Di sini ada surat As-Sabah, Al-Hajj, Yunus, Taubat, Ma'idah, An-Nisa. Kemudian mereka bangkit kembali untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Bagaimana kita merecovery diri kita dengan puasa. Misalnya. Di tengah keperhatian mereka malah justru meningkatkan orang-orang yang disediakan itu dengan ibadah yang sunah-sunah itu untuk perubahan dan penyesuaian diri. Mereka tahu bahwa lawan mereka hanya pertolongan Allah lah yang bisa membantu saya menjadi diri yang lebih baik. Jadi ini ucapan yang baik, qaulan ma'rufa, tindakan yang efektif, yang bermanfaat, tidak malah kemudian merumpi, ya ikut-ikut hoax atau berjamaah menyebarkannya. Ya. Ini merupakan efektif coping. Ya. Itulah ada suatu proses untuk mendapatkan resiliensi. Ya. Kemudian menerima perubahan, bangkit. Ya. Kalau kita simpulkan ini seperti ini, bersabarlah, itu kata-katanya. Mari kita berpikir, yakinlah kita akan bisa melewati hal ini. Kita akan keluar dari permasalahan ini dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jadi rumusan konseptual tentang resiliensi menurut Islam diistilahkan dengan sabar sebenarnya atau tabah menghadapi cobaan yang berarti kemampuan seseorang untuk mengelola dan menahan diri dalam kondisi yang sulit ataupun tidak menyenangkan dan mempunyai risiko yang tinggi, tapi mereka yakin punya kemampuan untuk melewati itu. Adapun dimensi resiliensi menurut pandangan Islam yaitu bertindak efektif dengan ucapan yang baik, bukan kemudian menghujat, ya menghujat orang lain, diri sendiri, apalagi Allah. Mengelola diri ya, dan menahan diri, berpikir untuk menyelesaikan masalah, ya, keluar dari solusi, mencari solusi. Kemudian memiliki keyakinan bahwa ia bisa melaluinya, ikhlas dan bangkit dalam perubahan. Jadi pengertian syukur kita tentunya sudah sangat memahami ini adalah rasa terima kasih diartikan sebagai ungkapan atau pengakuan seorang hamba atas nikmat yang diberikan. Kita telusuri ke belakang berapa puluh tahun kita sudah menikmati kehidupan yang enak, yang nyaman, free seperti misalnya oksigen. Kita lihat orang-orang yang terkena corona membutuhkan oksigen dan pada saat itu langka, sulit dan mahal. Dan kita tidak, walaupun iya, tapi beberapa waktu yang lalu kita tidak mendapatkan kesempatan. Kemudian syukur adalah sikap individu menerima, mengambil manfaat dari keadaan ini, ya, menjadi lebih baik lagi. Dan segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang kita sukai mau berupa kenikmatan maupun yang diberi atau berupa ujian atau cobaan, itu sebenarnya adalah kasih sayang Allah untuk meningkatkan ketakwaan. Jadi indikasi syukur itu ada intensity, ya. Itu orang-orang yang cenderung merasakan rasa syukur yang lebih kuat untuk sebuah peristiwa positif. Jadi bagi mereka kenikmatan bagi mereka yang terus bersyukur dan bersyukur. Frekuensinya yaitu orang-orang yang bersyukur merasakan perasaan syukur di sepanjang waktu selama satu hari atau pada hari berikutnya untuk selalu berbuat kebaikan atau tindak kesopanan. Dan juga orang-orang yang bersyukur adalah syukur untuk berbagai keadaan di sekitarnya dalam kehidupannya. Bersyukuri punya keluarga, bersyukuri bahwa punya kerabat yang perhatian,
sahabat, guru, kesehatan, atau banyak waktu yang telah diberikan. Kemudian Gen City yaitu orang-orang yang bersyukur, merasakan syukur untuk banyak orang atas suatu akibat yang positif. Ya. Tidak ada kekurangan diri orang yang bersyukur, walaupun dalam kondisi seperti ini. Karena mereka akan memiliki rasa telah mendapatkan kasih sayang Allah berlimpahan. Mereka akan mengakui orang lain bahwa dia sukses itu bukan karena dirinya sendiri, tapi pasti ada tangan-tangan lain, ada doa-doa orang lain, ya, sehingga dia mendapatkan kesuksesan, kesejahteraan. Ya. Mereka juga menghargai kesenangan hidup yang sederhana. Ya. Jadi mereka juga berhemat dan mereka juga memberi orang lain, gitu, dan mengakui pentingnya mengalami dan mengekspresikan rasa terima kasih. Di konseptualisasi mereka tentang syukur itu terbukti berkorelasi dengan ukuran seseorang dalam kesejahteraan hidup atau kita kenal dengan subjective well-being, ya, dan adanya dampak ataupun pengaruh positif, ya, merasa senang, bahagia. Kemudian syukur dapat muncul dikarenakan tiga aspek, yaitu mengenal nikmat yang telah kita dapatkan selama ini, menghadirkan dalam hati, menyadari dan meyakinkan bahwa segala sesuatu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita juga yang kemudian kita rasakan kok bisa mendapatkan hal seperti ini. Dengan memperlihatkan kefakiran kepada yang memberi nikmat dan hajat kita kepadanya. Karena memahami bahwa nikmat itu bukan karena keberhakan kita mendapatkannya, akan tetapi karena itu bentuk karunia dan kemurahan Allah SWT. Jadi Allah atas pemberi ada dua macam. Pertama bersifat umum, dengan memujinya bersifat utangnya. Jadi malah itu dalam kondisi seperti ini banyak orang berlomba-lomba untuk infak sedekah, dan itu adalah ciri orang bersyukur. Sedangkan yang kedua adalah bersifat khusus, yaitu membicarakan nikmat yang diterima dengan merinci nikmat-nikmat tersebut dengan hal-hal yang diridhoinya. Banyak berpikir mengucapkan terima kasih kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang lebih banyak. Jadi tingkatan syukur itu ada dalam penjabaran konkret. Iya karena budu, iya karena sta'u qayyum al-zawjiyah. Jadi syukur yang bisa dilakukan oleh semua orang dan semua umat beragama, baik non-muslim dan muslim, kita bisa lihat juga non muslim pada masa pandemi pada menggelontorkan, ya, sumbangan-sumbangan meningkatkan kedermawan atau dermawanannya. Di antara keluasan rahmat Allah bahwa yang demikian itu dianggap syukur, menjanjikan tambahan dan memberikan yang mungkin itu tidak bisa dinilai dengan materi, ya, tapi secara psikologis, ya, religis kita itu membuat kita lebih nyaman melewati masa-masa ini. Sebagian dari hakikatnya ialah meminta bantuan, mempergunakan nikmat, memberi nikmat itu untuk mentaati dan mencari ridho-Nya. Syukur juga nilai mungkin kita anggap ini sesuatu hal yang tidak kita sukai. Kita benci dengan pandemi, dengan corona, harus pakai masker, harus WFH, dan lain sebagainya. Ini tidak terpengaruh, ya, oleh berbagai keadaan. Sebenarnya kalau orang yang bisa tetap bersyukur, ya, apapun ini disukai tidak disukai, ya, mau tidak mau ini satu kenyataan. Dengan tetap membedakan berbagai macam yang pernah dirasakan, gitu, sehingga meningkatkan kesyukuran bahwa kemarin-kemarin itu saya mendapatkan nikmat dan karunia. Orang yang bersyukur macam semacam ini, ya, dipanggil masuk surga. Insya Allah kita semua yang hadir pada pagi hari ini akan bertemu lagi di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tidak peduli apakah sesuatu yang dihadapinya itu disukai atau dibenci, dia tetap bersyukur dengan apa yang dia dapatkan. Jadi
pada dasarnya tidak menyukai yang dibenci dan tidak ridho jika hal itu menimpanya. Tapi kemudian dia menganalisis lagi, memunculkan pengembalian diri. Ya. Minta dirasa bersyukur kepada Allah dengan cara menahan amarah. Tidak marah. Ya. Apalagi kalau kena corona, kita emosi, kita tidak bisa menerima, ya, berkeluh kesah, nah, ini malah justru menurunkan imunitas. Memang Islam itu sangat tepat sekali dalam keadaan kondisi apapun, ya. Selalu membuat kita untuk segera recovery dengan rasa syukur. Kemudian tidak mengenal objek, ya. Nah, itu merupakan ibadah ubudiyah. Ikhfa itu adalah sesuatu yang agung dari kasih sayang Allah dan lain sebagainya. Ini ada beberapa bersyukur dengan hati, ya, karena waktunya sudah habis, ya, Pak Akbar, ya. Masih, Bu, silakan, nggak apa-apa, teruskan dulu, Pak. Sampai selesai. Jadi bersyukur dengan hati, bagi kita mungkin tidak semua mampu bersyukur dengan tadi kedermawanan, ilfa, sodakoh, jangan berkecil hati juga, karena bersyukur dengan hati pun bisa kita lakukan. Jadi dalam bentuk pengakuan bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah sebagai kebaikan dan karunia sang pemberi nikmat kepada hambanya. Jadi mereka menikmati, ya, kemudian kehidupan yang telah diperolehnya, ya, dalam hal mendoakan, memberikan edukasi, ya, agar orang lain bisa juga lebih meningkatkan syukur, ya, menghibur, ya, adalah menyanjung dan memuji Allah juga, ya, merupakan suatu syukur dengan hati, ya. Kemudian syukur itu merupakan suatu kemampuan individu untuk dapat mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Ketika kita mendapatkan kebaikan, doa, bantuan, mengucapkan terima kasih, apapun itu bentuknya. Perhatian pada masa pandemi ini sebenarnya sesuatu hal yang sangat berharga. Semua kondisi yang tidak menyenangkan dan menyengsarakan dialami dan dirasakan oleh hampir semua orang. Mengucapkan rasa syukur setiap hari. Jadi bagaimana kita berpikir, bertalbiyah, mensyukuri setiap peristiwa kehidupan. Alhamdulillah. Ya, kalau orang Jawa, orang kita, Indonesia, terjadi kecelakaan, alhamdulillah untung saja tidak patah. Sudah patah saja masih untung, alhamdulillah cuma kaki dan sebagainya. Sepertinya hal-hal itu sulit, tapi ternyata mengandung makna yang sangat dalam, ya, bahwa ada sesuatu yang masih dikaruniakan kepada kita. Itu adalah sebagian kecil, ya, merupakan ujian yang mungkin saja peringatan, ya, di balik ujian peringatan kepada Allah tadi. Kemudian dapat menurunkan emosi negatif yang muncul dalam diri individu, ditekan, mau ngomong tidak baik, mau menghujat, ya, dia mengendalikan hal itu agar tidak keluar dari ucapan. Memperbesar munculnya emosi positif dalam diri. Ya, jadi apa saja emosi positif itu, ya, tadi sabar, banyak bermohon, ya, akhir ini. Jadi sebenarnya kalau kita simpulkan dari beberapa hal yang tadi kita bicarakan, sebetulnya resiliensi itu sederhana. Saya pada waktu ujian ditanya sama Prof. Hakim, satu kata apa pengertian resiliensi? Saya bilang, teguh. Dia senyum. Ternyata saya mendapatkan jawaban setelah saya melewati ujian itu. Resiliensi itu sama dengan syukur. Hubungan syukur dengan resiliensi itu, kalau dilihat dari teori, adalah wujud rasa syukur yang ditampakkan oleh seseorang
kita akan mendapatkan keburukan dan keadaan yang tidak menyenangkan. Dan kemudian dia bangkit menjadi lebih baik, dan kemudian bangkit dirinya menjadi lebih baik itu juga bermanfaat dan berbias pada lingkungan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Banyak orang yang kemudian mendapatkan beberapa inspirasi, ya, inovasi menjadi lebih baik dari sebelum pandemi. Dan ini adalah efek mungkin dampak positif dari kejadian pandemi atau corona ini. Tidak semuanya hal-hal yang tidak menyenangkan atau kita benci. Tapi di balik itu ada sesuatu hikmah. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sri Handayani. Bapak-Ibu sekalian, tadi demikian ya paparan dari beliau, dan saya kira tidak perlu saya simpulkan, dan materinya sudah sangat menarik gitu, sangat relevan dengan kondisi sekarang. Meskipun saya juga mikir ini sebenarnya nggak cuma buat ibu-ibu, nggak cuma buat perempuan, tapi juga buat laki-laki nih. Buat saya juga sangat relevan gitu ya. Nah, baik, di sini juga hadir sebenarnya para pakar soal bidangnya masing-masing, ini luar biasa ini. Ada pakar kajian tentang perempuan begitu, ada Bu Arifah, ada Bu Islamiyatur Rahmah gitu, ada kajian-kajian secara umum ini luar biasa, ada Bu Mayang yang ibu-ibu, ada Pak Harno, ada Dr. Prof. Suseno, ada yang lain-lain juga luar biasa, ada Pak Murianto, terima kasih Pak Murianto dari Malang. Mohon maaf kalau suaranya tadi kadang-kadang tersendat-sendat gitu ya. Nah, monggo Bapak-Ibu sekalian, saya sangat berharap bahwa ini ada diskusi nih supaya lebih seru gitu. Kami persilakan kalau ada dari Bapak Ibu sekalian. Oke, Mas Akbar, saya boleh mulai? Oke, matur nuwun. Ibu, terima kasih untuk paparannya. Mohon maaf nih videonya saya off-kan. Saya punya satu wondering. Jadi sangat ingin tahu sebenarnya, dan saya berharap ini pertanyaan yang tepat untuk Ibu dan para ahli yang ada di sini. Terkait dengan resistensi perempuan selama pandemi ini gitu ya. Tadi sudah dijabarkan dengan sangat baik, dengan sangat mendalam tadi Ibu menjabarkan tentang kualitas individu, kualitas personal, kualitas spiritual, kualitas psikologis yang tadi benar Mas Akbar, menurut saya ini tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki mungkin dengan kualitas-kualitas ini maka kemudian ketahanannya akan lebih baik selama masa pandemi. Namun kemudian saya juga menjadi berpikir, kalau kita melihat data, memang sebenarnya perempuan itu memiliki potensi untuk terkena risiko virus secara lebih banyak dibanding laki-laki, ya, secara kuantitatif, secara statistik. Namun kalau kita lihat data yang terpapar, ternyata memang justru yang lebih banyak terpapar dan terkena dampak mematikan itu justru laki-laki, gitu ya. Nah, saya kemudian menjadi berpikir, apakah memang ada perbedaan kualitas dari sisi kesehatan dan ilmu medis, kedokteran, gitu, terkait dengan kondisi tubuh perempuan dan laki-laki, sehingga kemudian mereka menjadi lebih tahan terhadap serangan virus ini, Ibu. Nah, jadi ini mungkin sedikit berbeda dengan tadi kualitas ini ya, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Tapi dari sisi ilmu medis dan kesehatan sendiri, apakah memang perempuan memiliki kualitas kesehatan yang sedemikian rupa sehingga dia menjadi lebih resisten terhadap serangan virus atau pandemi apapun gitu? Mungkin itu pertanyaan saya untuk diskusi Ibu. Terima kasih Mas Akbar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gih, Bu Anda silakan. Ya, ini pertanyaan yang berat bagi saya. Nanti Bapak Ibu pakar yang lain bisa melengkapinya. Jadi memang kalau kita lihat dari struktur biologis perempuan dan laki-laki itu memang ada perbedaan. Dan kenapa kita diberi beban yang lebih daripada laki-laki? Jadi kalau dilihat dari kekuatan, sebenarnya perempuan itu lebih kuat dari laki-laki ya Pak, karena nggak pernah beli obat kuat, cuma gurau saja. Kenapa kita diberi fungsi reproduksi yang berbeda dengan laki-laki? Kita mengandung, kita melahirkan, kita menyusui. Karena ada sesuatu yang memang berbeda dengan laki-laki
dan itu harus kita syukuri. Dan masalah ketabahan, masalah bagaimana mereka menyikapi keadaan itu, perempuan memang mempunyai suatu hal yang lebih, walaupun dari kekuatan fisik mungkin laki-laki, dan kadang-kadang laki-laki itu sembarangan. Jadi makan tentang anjuran kesehatan, walaupun tidak sementanan pada perempuan karena mungkin peran dan fungsinya, kondisi yang memang terlihat lemah dibandingkan laki-laki, tapi dia mempunyai suatu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka walaupun bertubi-tubi mungkin terpapar, ya seperti saya misalnya, saya positif, anak saya positif, saya harus merawat mereka gitu, tapi saya bisa tidak positif, ya apakah itu juga karena ada unsur keikhlasan, ya, merasa harus berfungsi walaupun dalam kondisi bagaimana, karena keluarga kalau dalam hal kesehatan itu perempuan menjadi lebih utama, menjadi garda juga, tidak hanya di rumah sakit tapi juga di rumah. Dengan kerendahan hati saya mohon tambahan dari Bapak Ibu pakar, ya, sehingga bisa lebih menyampaikan ilmiah gitu. Begitu Pak Akbar dari sana. Oke, terima kasih Bu Anda. Monggo, mungkin Bapak Ibu sekalian mau sharing juga. Bisa bantu? Ini sepertinya Dr. Profesional ini sudah. Silakan, ya, silakan Pak Dokter. Makasih sekali, bagus sekali paparan Bu Ibu pembicara, teman dari koneksi. Problem Mbak Andayani. Ya, jadi laki perempuan memang beda ya, secara ragawi dan psikologis, dampaknya buntutnya pada quality of life, ya, harapan hidup. Jadi lifespan-nya memang beda ya. Kenapa? Memang dari wanita sejak Mbak Andayani, memang oleh Allah sudah disiapkan berbeda. Wanita itu makhluk tangguh, memang lebih kuat. Betul, wanita itu tahan stres, ya lebih tahan stres dibanding laki-laki. Tetapi yang jelas wanita itu memang secara sosial itu memang dipersiapkan beda dengan laki-laki. Laki-laki itu biasanya ada tanggung jawab untuk bekerja. Karena tanggung jawab bekerja ini maka resikonya apa? Dia berinteraksi dengan orang lain, bahkan kompetisi, bahkan bisa berani mati-matian, berani berantem sampai mati gara-gara rebutan lahan parkir. Ya. Wanita cenderung ya wis lah, ada rasa ngalah itu. Laki-laki enggak, udah aku awalnya ya jotosane wae. Jadi resiko untuk kematian itu besar. Dari segi sosial ya. Nah, laki-laki juga maaf gampang ikut-ikutan ngerokok, gampang ikutan gaul. Melek malam, begadang kadang enggak perlu. Padahal jelas kurang tidur itu membuat sistem imun kita turun. Belantungnya rendah. Kinerja sehat kan rendah. Sehingga menyebabkan gampang kena infeksi, bahkan sistem imunnya turun, bahkan kanker ya. Makanya, tapi ini wanita tadi waktu-waktu masa sebut, wanita punya faktor pelindungnya, hormon estrogen adalah faktor pelindung. Tapi begitu wanita sudah sampai menopause, beda. Wanita mirip laki-laki. Angka kematian, stroke, jantung, apapun mirip laki-laki. Kematian juga tinggi. Termasuk kematian karena COVID-19. Jadi, ini. Kemudian ternyata, sampaikan pertanyaan tadi bagus sekali. Memang laki perempuannya memang beda. Jadi sistem kekebalan tubuhnya, sistem imunnya. Jadi limfosit T-nya itu beda. Limfosit T pada laki-laki itu gampang, jumlahnya lebih sedikit. Kemudian kalau kena sitokin, kena badai sitokin lebih besar laki-laki. Perempuan enggak. Nah, beda memang tadi bang. Memang Allah ciptakan memang perempuan memang beda. Kena badai sitokin rontok, laki-laki rontok, perempuan enggak. Ini aneh. Enggak tahu apakah fungsi estrogen pelindung. Tapi ada lansia sama. Jadi nampaknya estrogen itu di teori fungsi kognitif mengapa jarang pikun pada wanita, tapi menopause sama. Sebelum menopause wanita itu lebih kuat tangguh ya. Mungkin tambahkan Mbak Anjani tadi, memang fungsi produksi itu pelindungi Allah. Dilindungi Allah untuk kelengkapan, untuk meneruskan keturunan. Ini ya, jadi kompetitif. Ya. Laki-laki karena COVID-19, karena memang berjaga, kerja keras. Perempuan kan kayak gini terima di rumah ya. Laki kerja. Ya. Kita lihat ojek online yang kerja apa? Laki-laki.
Ya, memang ada ojek perempuan, ojek-ojek perempuan online itu perempuan, tapi lebih sedikit. Umumnya laki-laki yang keluar. Ini sih kok terpapar, karena duluan kurang tidur, setengah antri, ngobrol dengan temannya, ngerokok lagi, itu udah rontok. Rumah di rumah, nerima keadaan. Dengan dia nerima poso, malah lebih sehat. Gitu. Karena ternyata poso itu yang teorinya kan banyak teori ya. Ternyata termasuk autopagi, itu teori autopagi. Ya, ternyata memang lebih kuat sistem imunnya. Ada teori banyak, udah bisa dilihat di YouTube kami, di Ramadan Tansito ya. Jadi kita dinilai dari segi Bu Neneng, Neneng saya ada 5 pembicara, 4 pembicara. Jadi demikian. Jadi memang secara sistem imunnya memang beda. Limfosit T laki-laki lebih cepat, lebih sedikit. Kemudian kalau kena baritokin lebih rontok dan umurnya lebih pendek. Jadi ini yang menyebabkan seorang laki-laki lebih rendah. Cuma saya istilah resisten perempuan lebih resisten, mungkin lebih kuat ya, lebih tahan bukan resisten. Mungkin istilah resisten itu kesannya kebal. Ya, kebal dalam arti resisten kalau di dalam ilmu kedokteran agak beda dikit dengan ilmu mungkin sosialnya. Nah, kemudian yang saya mungkin menambahkan untuk resistensi ini ya, daya lenting kemudian dengan menyelesaikan adaptasi ini memang salah satunya pentingnya silaturahim ya Mbak Andanya ini ya. Silaturahim ya. Ini yang rahasianya Rasulullah man ahaba ayyuftatallahu fi rizqihi wa sa'alafi atharihi fa silaturahim mau. Dengan omong-omong dengan Mbak Dayani, dengan Mbak Maya, dengan Mas Akbar, dengan Pak Warsono, ngobrol itu akhirnya kita bangkit semangat kita. Oh ternyata COVID itu aku rontok usahaku, dodolan pangan nanti surip. Nah, ternyata dengan silaturahim itu bisa membuat tahan. Di zaman pandemi ini gampang menyelesaikan diri, tetap hidup, tangguh, bangkit, mahal lebih. Berkibar, makanya ada orang yang pulang dapat musibah, dia dapat berkah. Ya, jadi karena silaturahim itu hadisnya jelas banget. Di Australia, di Kanada, di Okinawa, di Jepang, sama. Orang-orang yang silaturahimnya bagus, harapan hidup lifespan ini panjang. Ya. Jadi ternyata dengan curhat, ngobrol itu memang perpanjang umur. Kenapa curhat itu kan mengurangi apa? Tekanan ke dalam, sehingga dia pacuan simpatiknya turun. Jadi ada keseimbangan antara simpatik dan parasimpatik. Padahal simpatik kalau terlalu aktif, maka membahayakan jantung, kardiovaskuler, bronkus, gula darah, pacuan suprarenal, gland itu, apakah glukokortikoid atau adrenalnya akan naik. Dan ini dengan curhat itu turun. Makanya resistensi itu betul sekali. Syukur dan silaturahim penting banget ya. Silaturahim penting banget. Di silaturahim itu kan jadi bebel orang-orang bersyukur. Dan buka hatinya itu yang makanya penting. Gimana buka hati itu supaya dia bersyukur. Terima kasih. Bagus sekali. Terima kasih. Saya tadi terima kasih dari Bapak Slide. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Prof. Oke. Bu, Anda mau menanggapi dulu sebelum ke Bu Islamiyatur Rahmah, silakan. Ya, saya sangat sependapat dan ini sesuatu hal pencerahan juga bagi kita perempuan itu. Memang beberapa hormon yang ada di dalam tubuh wanita secara biologis itu ada perbedaan dengan laki-laki ya, dari satunya adalah estrogen gitu, turun masuk pada masa menopause ya. Di sinilah timbul suatu hal-hal yang kadang-kadang membuat emosi dan lain sebagainya gitu. Sehingga tadi yang disampaikan Dr. Popo bahwa setelah estrogen itu turun, maka kondisi penyakit yang didapat oleh seorang perempuan pun ya menjadi sama terpapar pada laki-laki seperti itu. Saya kira tadi silaturahim memang benar dok. Dengan silaturahim kita merasa ada kebersamaan ya. Kemudian silaturahim itu memang sesuatu hal yang membuat endorfin kita jadi candu yang ada di dalam tubuh kita, anestesi dalam tubuh kita itu meningkat ya. Nah, kira itu Pak Akbar bisa dilanjutkan ke Bu Islam. Terima kasih Bu Anda. Kita ke Bu Islamiyatur Rahmah. Silakan Mbak Islam. Ya, terima kasih Pak Akbar. Ini gini Pak, jadi cerita Bu, terutama Bu juga ya. Baru-baru ini kan kita menerima itu ya kabar dari Pak Menteri ini tentang permen PPKS itu loh. Nah, itu gimana ya kira-kira menurut Bu Handa? Apakah di masa pandemi COVID ini kira-kira itu relevan untuk dilakukan di sekolah-sekolah dan di perguruan tinggi ketika pencegahan anti kekerasan itu diterapkan gitu ya. Kemarin saya dengar kabar kalau dari organisasi ASEAN kan sempat walk out ya itu ya, karena
dari sisi kesiapan tidak semua sekolah itu siap, tidak semua perguruan tinggi itu siap kalau harus menyediakan satgas anti kekerasan terhadap perempuan. Nah ini kan kita juga dari ISMI Sleman harusnya kira-kira menanggapi juga, kira-kira ini cocok nggak ya, relevan nggak dengan kondisi pandemi seperti ini? Sebentar Pak Islam, saya dan mungkin sebagian ya, nanti ya, para penonton gitu nggak tahu itu singkatannya Mbak. Peraturan Menteri tentang apa tadi? PPKS, pencegahan anti kekerasan. Oke, ya. Terima kasih. Oke, silakan Bu Anda mungkin bisa ditanggapi. Terima kasih Bu Islamia Turahma. Ini luar biasa nih, kita diskusinya ini luar biasa. Ini pakar dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda nih, luar biasa. Ya silakan Bu. Islamia, kita kemarin ketemu ya pada acara wisuda. Jangan kalau ya Bu Anda tidak sama doa penutup. Ya betul Bu. Itu mewakili alumni. Jadi saudara dalam komunitas ICA, kebetulan saya juga di majelis KESOS ya. Jadi tentang kekerasan ini, saya kira ya relevan saja ya anti kekerasan. Karena tidak pandemi pun ya banyak sekali kekerasan yang dihadapi oleh perempuan ya, baik di lingkungan terdekatnya maupun di eksternal ya. Dan kalau tidak salah juga ICA lebih banyak fokus lagi ke difabel ya, karena mereka-mereka yang difabel itu semakin rentan dan semakin meningkat jumlahnya mendapatkan kekerasan gitu. Demikian juga di sekolah-sekolah kalau kita baca kadang-kadang kita agak khawatir gitu ya kalau anak-anak kita di tempat-tempat yang kita anggap aman tapi ternyata tidak aman untuk kekerasan. Walaupun mungkin Menteri tidak melihat dari segi pendekatan kultur budaya itu yang sehingga menimbulkan banyak orang merasa tidak perlulah pada masa pandemi seperti ini. Jadi untuk perlindungan advokasi ya, pada perempuan terkait dengan kekerasan ya, itu kapanpun dan dimanapun itu memang harus kita berikan fasilitas dan kita dukung untuk itu. Hanya bagaimana perlakuannya itu harus dibicarakan. Karena ada budaya, ada agama yang tidak bisa kita samakan ya, karena pluralisme yang ada di Indonesia. Mungkin ini Bu Mayang ini bisa menambahkan ini. Biar kita tambah hidup, jadi banyak pakar di sini. Di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual. Gitu ya. Baik. Nah, cuman dari satu concern-nya adalah ketika itu kemudian secara administrasi diatur sedemikian rupa yang membuat sebagian perguruan tinggi atau sebagian sekolah mungkin tidak mampu untuk menyediakannya, menyiapkannya. Meskipun mungkin bagi sebagian itu dianggap sebagai suatu kemajuan lah, paling nggak diperhatikan. Kalau tadinya kan nggak belum mendapat perhatian secara khusus gitu. Nih baik, Pak Suharno sepertinya sudah siap-siap, Pak Harno. Saat terakhir mungkin Pak Harno ini. Matur nuwun sakderenge. Mohon maaf ini karena tadi bareng dengan kajian bahasa Arab nih, kalau dari belakangan mawon. Matur nuwun. Saya kira kalau Anoko sanggup untuk diskusi berikutnya tentang KPPS tadi dari Bu Rohma tadi. Ah, nanti kalau perlu nanti kita siapkan nano ya edisi spesial dia. Oke, baik. Itu saya kira itu pemaparan sekalian. Jayani. Oh, sampun. Maaf tadi kepotong dia. Oke. Bu Andayani, karena kita waktunya sudah mau habis jam 6.30, mungkin Bu Andayani silakan kalau akan mohon menyampaikan apa itu pernyataan penutup mungkin. Baik Bapak, jadi dari pembicaraan kita ya, dan ditambahkan oleh Bapak Ibu ya, kita bisa menyimpulkan bahwa resiliensi adalah satu rasa syukur ya, yang ditampakkan oleh seseorang. Kalau kita lihat dari psikologi bahwa yang bisa kita lihat, oh ini ciri-ciri orang yang resiliensinya baik, karena kan ada tingkatannya juga ya, dari mulai menerima keadaan itu adalah yang paling rendah, kemudian yang kedua recovery, dia memperbaiki dirinya, kemudian dia adaptasi dan kemudian melenting atau thrive ya, menjadi sesuatu manusia baru, seolah-olah baru karena dia bisa keluar dari permasalahan yang dia hadapi ya. Kemudian juga lebih sabar ya dibandingkan dengan kondisi sebelumnya.
Kemudian optimis, empati, menganalisis secara rasional, tidak terpengaruh dengan hoax ya ataupun opini yang tidak benar ya. Kemudian terjadi peningkatan aspek positif dalam hidup ya. Kita bersyukur bahwa agama Islam itu ternyata kalau kita gali banyak sekali hal-hal yang menuntun kita ke arah penerimaan diri. Saya kira itu aja Pak Akbar ya. Baik, terima kasih Bu Handayani. Bapak Ibu sekalian, demikianlah kajian Islam New Tahun dan Peradaban hari ini. Alhamdulillah kita sudah melewati diskusi yang saya kira sangat menarik, itu saya sangat penting begitu untuk kita angkat bersama, dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada kajian pekan depan Sabtu pagi. Terima kasih kepada Bu Sri Handayani, Ibu Dr. Sri Handayani yang sudah berkenan menjadi narasumber pada pagi hari ini, dan juga Bapak-Ibu sekalian semuanya yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk hadir bersama dengan kita. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung. Ini juga dari UNISA, Pak. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.